Propeller Shaft adalah sebuah komponen yang terpasang pada kolom kendaraan dan bekerja untuk memindahkan tenaga mesin dari bagian transmisi ke bagian diferensial. Komponen yang memiliki nama lain poros propeller ini biasanya terpasang pada kendaraan yang memiliki mesin depan sebagai penggerak roda bagian belakang. Fungsi propeller Shaft adalah sebagai penyalur tenaga yang dikirimkan oleh transmisi ke bagian-bagian lain agar mesin mobil dapat bekerja dengan semestinya. Berikut ini beberapa fungsi propeller Shaft yang perlu Anda ketahui: satu, meneruskan putaran mesin ke gardan; dua, mengatur putaran menjadi lebih baik. 3. Mengatur jarak transmisi, cara kerja propeller shaft mobil. Cara kerja propeller shaft sendiri yaitu di mana poros propeller ini akan otomatis bergerak memutar ketika kendaraan digerakkan. Setelah itu poros propeller akan bergerak naik turun dan menyesuaikan kondisi permukaan jalan apakah baik atau kondisi jalanan rusak. Naik turunnya bagian poros propeller ini diakibatkan karena adanya poros propeller bagian belakang mobil terikat dengan suspensi mobil. Selain itu, gerakan naik dan turun dari poros propeller membuat panjang dari komponen ini akan berubah. Maka dari itu, jarak antara transmisi dan juga diferensial agar nantinya seluruh komponen yang ada di sekitar poros tersebut tidak mudah rusak.